Jadi kembali lagi, transformasi boleh, melompat boleh, tapi fundamental tidak boleh ditinggalkan. Nah, oleh karena itu, berbagai kesempatan yang dilakukan yang ada, termasuk dalam yang political leaders, program pendidikan politik nanti di daerah, workshop, dan essay competition, ini yang terus diapresiasi agar masyarakat tahu bahwa ke depan fundamental ilmu itu salah satu yang sangat penting untuk membawa perubahan ataupun menghadapi berbagai tantangan. Golkar Institute berkomitmen menghasilkan pemuda terbaik, berdaya saing, berwawasan global, dan tentu setelah kegiatan ini saya berpesan pemilu di depan mata, dan tentu dengan partisipasi yang ada, kita berharap bahwa generasi muda nanti bisa dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran dan juga tindakan dari para pekerja politik muda, pekerja politik senior, tentu kita berharap lebih produktif lagi. Demikian, bagi yang belum bergabung Partai Golkar, silakan bergabung Partai Golkar. Partai Golkar adalah partai terbuka, dan kalau diperbankan, Partai Golkar adalah sekolahnya politik. Hampir tidak ada kader partai politik yang bukan alumni Partai Golkar. Tapi lebih hebat lagi kalau terus menjadi kader Partai Golkar. Karena ini, kalau tadi wayahna Kang Emil bergabung, kalau sekarang wayahna Partai Golkar merebut kembali kemenangan.